Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Turki Super League di pekan ke-21, kali ini ada Kasımpaşa melawan Hatayspor. Ya, di babak pertama, kedua tim saling serang-menyerang, tetapi tidak ada gol tercipta. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, wing berhasil membawa Kasımpaşa unggul 1-0. Kali ini Cewing berhasil memasakkan gol ke gawang Hatayspor pada menit ke-74. Tak berselang lama, Da Costa berhasil menggandakan keunggulan Kasımpaşa menjadi 2-0. Da Costa berhasil memasakkan gol ke gawang Hatayspor pada menit ke-79. Pada menit ke-89, Emvol berhasil memperbesar keunggulan Kasımpaşa menjadi 3-0. Ya, dengan kemenangan ini, maka Kasımpaşa berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-9 klasemen dengan perolehan 29 poin. Dari 21 kali bertanding, 8 kali menang, 5 kali seri, dan 8 kali kalah. Sementara Hatayspor berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 21 poin dari 21 kali bertanding, 4 kali menang, 9 kali seri, dan 8 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender TV. See you next time. Bye.